Sekarang diuniin, beliin alat, nambah syarat, pisir nambang dari bang silang, ayu putih nambang bayilan silat, hasil sulam bayar, yung leha putih FMD itu berdiri dikarenakan keinginan Vira sendiri untuk saya dirikan sekolahan khusus untuk anak disabilitas. Akhirnya kita berdua mendirikan sekolahan itu dan Vira sendiri yang mengajar untuk fashionnya. Untuk latihan FMD kita berkumpulnya di Grand City tiap hari Jumat dan pertama kali memang kita buka untuk khusus untuk anak tunarungu karena teman-temannya Vira dan dari mulut ke mulut akhirnya alhamdulillah sekarang semua disabilitas di situ ada kecuali tunanetra. Jadi ada Down syndrome, autis, tunadaksa, tunagrahita, terus tunarungu, terus ada pokoknya kecuali tunanetra. Dari umur 8 sampai 25. FMD, alhamdulillah sih orang tuanya tuh antusias sekali karena memang orang tua ini membutuhkan wadah istilahnya untuk anak-anaknya karena mereka akan punya kebersamaan harus berjuang bersama-sama. Tidak seperti dulu saya sama Vira itu berjuang sendiri tanpa ada teman atau apa. Jadi kita malah berjuangnya saya malah sama dengan anak-anak reguler gitu. Jadi Vira itu lomba apapun tidak pernah sama anak-anak disabilitas, anak-anak reguler. Dan ini yang ada FMD ini orang tua merasa terbantu karena mereka bisa memiliki komunitas untuk kita sama-sama berjuang ke depan untuk anak-anaknya maju. Siang lain suam berdiri Lain bang berlapin Siang tim berdiri Dari bang Presidensi Dua rasa dengar Pabrikset Ada di siang lain Dua rasa dengar Pabrikset Ada di ICP Ini Pilih Iran Indonesia Dengi Dan Dua lancar
na permission bang da di da da dua la sha di na permission di da yu wa. Đã vô lên bao vui, biết là sẽ đã vô lên bị yên đà. Đến bây giờ là điều gì, đi hô lịch với anh thì đợt đơn mình chẳng bà ấy. Ya saya sih juga masih belajar ya selama ini, karena memang untuk anak-anak seperti ini tambah istilahnya susah-susah, gampang-gampang gitu ya, gampang-gampang susah. Juga sama dengan anak-anak reguler, kita tuh juga tarik ulur. Tapi memang saya mendidik mereka agak keras, tapi bukan kerasnya gimana, tapi disiplin. Jadi seperti Vira ini memang saya masih, waktu kecilnya tuh saya masih mencari-cari untuk bakatnya dia. Atau di musik, atau di desain, atau apa, karena mereka, dia tunarungu. Jadi tunarungu itu kan tidak membutuhkan pendengaran. Akhirnya saya memilihkan dia ke fashion karena fashion itu tidak membutuhkan pendengaran kalau untuk tunarungu. Karena walaupun musiknya mati atau lagunya mati, itu dia fashion itu dia akan jalan terus tanpa ada musik. Nah itu saya akhirnya berpikir itu, makanya ini Vira sih istilahnya kasarannya saya cemplungkan gitu loh. Saya cemplungkan ke dunia fashion ini dan akhirnya alhamdulillah dia juga mau gitu, juga semangat dan senang. Akhirnya ya udah saya ini saya latih saya, terus akhirnya saya ikutkan lomba. Itulah, jadi hanya latihan saja juga nggak bagus, hanya lomba juga nggak bagus, jadi kita harus seimbang gitu. Jadi kita harus mempunyai anak seperti ini, kita harus punya, butuh waktu yang banyak, butuh perhatian yang banyak, ya memang butuh modal juga sih gitu loh ya, karena ini anak-anak mahal. Teman-teman apa, orang tua yang di sana, mungkin ada anak-anak disabilitas terutama yang tunarungu, mau bergabung di FMD Vira Modeling Disabilitas, bisa hubungi saya di nomor telepon 081 93 45 11196 dengan Bunda Esti, namanya Vira. Halo, saya Vira dari FMD. Jangan lupa dengerin di Vira Modeling Disabilitas.